Okey. Baik, alhamdulillah malam ni saya berada di dalam Dun Rembia untuk Parlimen Alor Gajah bersama dengan calon Syahril Hamdan Sufian, calon nombor satu, calon Barisan Nasional di Parlimen Alor Gajah. And malam ni program yang dipanggil Suara Hati Orang Muda dianjurkan oleh calon sendiri bersama dengan kumpulan anak muda yang begitu besar dan hebat sekali. Saya rasa aku taklah susah hati sangat maknanya, kerana apa yang kita dapat lihat malam ni, kehadiran dan keberadaan orang muda di Alor Gajah memberi sokongan kepada calon kita. Alhamdulillah. Saya harap dapat diterjemahkan dalam kertas undi pada 19 hari bulan nanti. Syahril Hamdan, saya harap awak menang di Alor Gajah dan bawalah Alor Gajah ini ke masa depan yang lebih baik. Kerana awaklah masa depannya. Saya yakin kalau kita tengok pun dengan parti-parti lawan, manifesto ni mungkin bukan satu rujukan yang paling utama untuk kita nak jadikan paksi ataupun asbab untuk memilih dan mengundi mana-mana parti. Tapi sekurang-kurangnya apa yang Barisan Nasional merancang, kerana dia pun tak panggil manifesto, kita pun tak panggil dia jadi manifesto kita. Kena takut ketulah macam kata harapan dulu kan. Jadi kita panggil perancangan amal dan dan usaha. Perancangan amal dan usaha ataupun padu. Kita dapat lihat banyak sebenarnya tawaran-tawaran untuk orang muda dari segi pendidikan, peluang pekerjaan, perniagaan, untuk skill, upskilling, reskilling, banyak dibuka dalam pelbagai angle maksudnya. Jadi mungkin tak boleh bagi direct percuma begitu, tak boleh bagi cash direct begitu, tetapi kita ada dalam segi peluang dan ruang yang lebih baik, ruang lingkup yang lebih baik, kerana apa yang kita nak tawarkan adalah benda yang realistik, benda yang kita tahu kita boleh buat. Kita tak nak buat benda yang kita janji, benda yang kita tahu tak boleh buat akhirnya. Jadi saya rasa keyakinan ini yang patut kita tengok, bagaimana bezanya parti lain dengan Barisan Nasional. Jadi orang muda di luar sana, bagi dan kembalikan sokongan kepada Barisan Nasional. Cukup sekali kena tipu. Sudahlah. Baik, terima kasih.